Hai, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam video seterusnya ya. Hari ini Father's Day dalam keadaan yang COVID ni, dalam keadaan yang PKPD ni. So, kita nak pergi beli kek ya. Kek, hari ini teringin nak makan kek buah. So, kita pergi ke bakery Nur Jahan Bakery kat ni, Ipoh. Sebelum saya buat rakaman tu, saya dah bagi tahu dekat owner kedai ya, yang saya nak buat rakaman. Dia pun setuju. Jom kita tengok. Dia Nur Jahan Bakery, Sendian Berhad. Bakery yang paling lama dekat Ipoh ni ya. Ni bakery yang paling lama lah dekat Ipoh. Kek dia memang sedap lah ni. Kat sini, hari ni kan Father's Day, kita datang untuk beli kek dia. Bakery ni. Jom, kita pergi beli. Jom tengok kek-kek dia. Comel, kecil, comel. Dia nak butter kek kan? Eh? Ni dia ya. Kalau ada yang datang ke sini, ya, jom lah datang ke Nur Jahan Bakery ya. Memang sedap ya. Kek sini ni kami selalu beli. Ni ya, pelbagai jenis roti ada kat sini. Ni dia donut yang kita beli kat Bakery Nur Jahan ya. Besar. Memang anak suka donat. Sedap. Banyak sedap. Ya tu kebu. Kebu ya donat dia. Banyak gula, banyak gula. Sedap lah. Tu. Kebu sedap. Ni dia donut yang tadi kita beli ya kat bakery tu. Ada. Kebu. Kebu. Memang sedap ya. Belasan masih. Lima puluh tahun. Sedap. Sedap. Ini sedap. Very fast. Terima nak kiri. Sedap tak? Terima nak kiri. Macam itulah video kita hari ni. Ni dia kek yang paling comel ya. Tadi diorang dah angkat dah. Kek dah gerak ke tepi. Krim pun dah ni. Tapi memang cantik ya. Happy Father's Day. Sangat kecil, sangat comel. Kek buah ya. Jom kita potong. Nak tengok macam mana. Hari ni kita celebrate Father's Day. Bertiga ya. Dengan saya punya papi dua. Okey, jom potong. Selamat Hari Bapa. Happy Father's Day. Happy. Kita menyalakan dulu ya, Lili. Kalau tak ada ni, PKP, tak ada COVID, dia selalu panggil saudara untuk sama-sama ya. Okey, jom. Happy Father's Day. Selamat Hari Bapa. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Ibu kau sendiri, pelan lah. Fruit cake. Tengah mana? Dah duduk atas kotak kan? Memang dia tak balance nak potong kan? Plate. Ambil plate. Hmm.
Tengah-tengah. Ini nunggu 8, Bu. Nunggu di tengah. Sedapnya. Aku juga mau ningo. Ningo ya, aku mau ningo. Malu, aku suap-suap ya. Romantik. Anak dengan bapak. Kita tak tunjuk pula kat dalamnya ya. Dia kek buah yang macam ni. Tu. Tengok buah dia. Aduh. Sedapnya. Manis tak manis sangat? Manis dia memang okey eh. Sebab saya pun memang jenis tak ambil manis. Kebu. Bapak tu sorang. Kebun kami gunanya. Negeri mana ini mari kita dalam ni. Kedua orang. Ani memang hajat nak makan kek buah. Betulan pergi kedai kek bakery Nur Jahan ni. Kek buah juga. Aduh, senang hati terus dapat kek buah. Sebenarnya papi saya ni memang suka kek. Dia tak balance sebab duduk atas kotak. Selesailah hari Father's Day kita ya. Walaupun simple tapi bersama keluarga tu akan mengembirakan setiap orang ya. Insan yang kita sayangi. Ya. Yeah. Tak jangan nak beli hadiah. Takut nak keluar. Takut kena COVID. Memang sedap. Habis saya memang dari dulu suka kek bakery Nur Jahan ni. Ya? Sambung ke bang, lo kerjanya. Dah krim dia dah, dah. Ni, tengok. Di mana? Buah dia. Penuh eh. Aduh. Penuh nak makan kek. Masalahnya buah tu. Ni punya tahu. So, macam tu lah ya. Kek kita hari ni. Celebration kita yang simple. Bersama ahli keluarga ya. Jumpa lagi di video akan datang. Bye. Bye-bye. Ambil bonikam. Walaupun usia perniagaan Nur Jahan Bakery tu telah menjangka 100 tahun. Kalau kita search kat Google ya, yang terletak di jalan Raja Ekram tu. Tapi dia masih kekal relevan ya. Masih kekal unggul. Macam tu lah ya. Okay. Jumpa lagi di video akan datang.